nyanyi redet rasa nyanyi. Dia suaranya bagus tau. Nyanyi bisa nyanyi. Ketemu mantan ketemu. Apa? Ketemu mantan. Ya tapi nyanyi. Coba nyanyi lagi. Om nyanyi sok. Sok nyanyi. Balonku ada. Ini nanti ya ini personil Ran. Ini Ran. Nyanyi kamu bisa enggak? Udah berapa kali tete di sini ke sini? Patung. Di sini 2 kali sama ini. 2 kali mau beli patung. Masih banyak di Bandung mau wisata yang Bandung mau di-explore. Bener banyak banget. Kenapa tuh nggak nyari cewek Bandung? Udah ada. Ini nanti rambutnya mau dicat apa? Kan ini warna merah. Nih, maaf netizen ya, suka bilang, itu Sinti warnanya gini-gini. Ini tuh kemauan sendiri, ya. Dan ngambil cat sendiri ya. Tadi juga lagi rudet ya, minta cat lagi. Teza ini ngerawat ngerubahnya ini banget loh, perubahannya ya, keren, ngerawat yang tadinya pasien dengan gangguan jiwa ya. Terus akhirnya dirangkul sama Tezela, sama Bang Rian juga. Di rumah kan? Di rumah tuh teh. Nah itu gimana tuh teh awalnya tuh teh? Katanya kalau depresi atau gangguan itu nggak ada obatnya. Obatnya itu cuma lingkungan sama keluarga. Jadi ya teteh ngerawatnya ya kayak keluarga aja biasa, nggak ada obat apa-apa. Cuman kita sekarang baru seminggu kita ke dokter, ke psikiater ya. Terus rukiah. Terus kita perlakukan kayak orang normal biasa. Kita kelelahan. Aduh, kupai. Lelah hati ini. Kita lelah. Lelah. Kita lelah tuh ya. Kita kupai kita. Tong dibuka ya. Sinti juga kelelahan. Tapi kita masih ada dua tingkat lagi. Dua tingkat lagi ke sana. Semoga aja turun langsung 10 kilo. Pijit ada pop bisa pijitnya. Bisa. Oh. Ini Rio Belgard lagi disuruh pijitin. Oh, ya udah ini. Tadi kamu nanya ke aku maaf. Oh iya, apa-apa, santai wae. Jadi ini kan cocok jadi orang Bandung kan? Tapi logatnya aneh ya. Oh gitu. Maksa. Maksa. Aduh. Udah berapa kali tete di sini ke sini? Patung. Di sini 2 kali sama ini. 2 kali mau beli patung. Masih banyak di Bandung mau wisata yang Bandung banyak banget. Bener banyak banget. Kenapa tuh nggak nyari cewek Bandung? Udah ada. Kalimantan jauh. Jauh ya nyebrang ya. Jadi enggak akan ketemu mertua tuh. Ketemu. Sekarang lagi di Jakarta. Oh gitu ya. Tidak apa. Bercanda ya Bu Bidan ya. Oh iya. Karena kalau hidup terlalu serius bisa depresi jadi ODGJ. Nah, ini rasanya. Nyeret rasa. Dia suaranya bagus tahu. Nyanyi bisa nyanyi. Ketemu mantan ketemu. Apa? Ketemu mantan. Ya tapi nyanyi. Coba nyanyi lagi. Om nyanyi sok. Sok nyanyi. Balonku ada. Ini nanti ya, ini personil Ran ya. Ini Ran. Nyanyi kamu bisa gak? Ini nanti rambutnya mau dicat apa? Kan ini warna merah. Nih, maaf netizen ya, suka bilang, itu Sinti warnanya gini-gini. Ini tuh kemauan sendiri ya. Dan ngambil cat sendiri ya. Tadi juga lagi rudet ya, minta cat lagi. Bukan, nih dengerin, jadi bukan tete yang gini-gini enggak kemauannya. Karena kalau kita kan harus perlahan teh. Kalau enggak bisa yang, kamu enggak boleh gini, enggak bisa begitu. Jadi harus perlahan. Enggak diturutin langsung ya, tete. Drama queen. Tapi tete ini keren. Tete ini ngerawat. Ngerubahnya ini banget loh, perubahannya. Iya, keren, ngerawat yang tadinya pasien dengan gangguan jiwa ya. Terus akhirnya dirangkul sama Tezela, sama Bang Rian juga. Di rumah kan? Di rumah tuh teh. Nah itu gimana tuh teh awalnya tuh teh? Ya awalnya harus, kita mah ya gini aja. Gimana ya? Katanya kalau depresi atau gangguan itu gak ada obatnya. Obatnya itu cuma lingkungan sama keluarga. Jadi ya teteh ngerawatnya ya kayak keluarga aja biasa, gak ada obat apa-apa. Cuman kita sekarang baru seminggu kita ke dokter, ke psikiater ya. Terus rukiah. Terus kita perlakukan kayak orang normal. Biasa. Saya ikutin, saya ajak terus Kiki bersosialisasi bareng temen. Kemana-mana saya bawa. Jadi kayak punya anak 3 ya. Ini paling tua. Karena memang lingkungan sih benernya.
Terus ada gak teh keraguan-keraguan kayak di rumah gua nih ada ini gitu, takutnya ada apa enggak ada ya? Anak-anak saya aja biasa sama dia. Biasa. Tanya Iyo, tuh Iyo yang sering. Iyo, gimana anak-anak saya ke si Kiki? Jadi makanan mereka tuh udah dibiasakan, jadi biasa aja. Biasa aja. Ya. Kadang gini loh anak tadi tuh biasanya ya anak kecil, jangan kan anak kecil. Dulu aja aku pertama deket dengan yang udah gitu takut. Tapi kalau anaknya teteh, yang kecil itu udah paham, jadi udah ngerti. Kalau nge-vlog ODGJ di jalan aja ya? Malah dia di luar sama lihat. Oh gitu. Tapi emang ini emang suka ya. Biarin dia jadi dari kecil. Maksudnya dari kecil kan dia aja bersosialisasi gitu. Saya waktu kecil ya dulu kalau lihat ODGJ jantung tuh kayak mau copot. Takut gitu ya. Sama aku juga. Padahal kan enggak apa-apa. Malah mereka tuh harus dirangkul. Benar. Terus ini teh apa? Katanya sekarang udah banyak perubahan di rumah ya. Iya, nyapu. Waduh, mantep. Itu tanpa disuruh kan teh? Pertamanya sih saya tuh kalau misalnya Kiki nggak mau hidup bersih, kalau perempuan harus rapi, bersih, nggak boleh jorok. Kalau jorok, mudanya mau pindah. Di sini sama siapa? Oh iya. Soalnya biar nggak capek ya. Soalnya aku kan kemarin juga ada ODGJ yang satu Pak Pitung nginep. Lagi Kiki nginep lumayan lelah kan harus. Oh iya, dua ODGJ di rumah sendiri. Iya, beres-beres terus. Kalau Bunda Ji kan di rumah nggak pakai asisten. Semuanya sendiri. Tapi dilakukan semua dengan ikhlas itu ya. Amin. Senang kok. Jadi amalah. Waktu tuh nggak terasa. Ya. Ngedit, Bunda Ji ngedit video. Sendiri. Ngasuh anak-anak. Ngasuh suami. Semuanya. Jadi ini kalau misalnya udah syuting, wah nggak pernah diem. Oh, kalau Tete tuh banyak aktivitasnya. Aktivitasnya. Robot. Seneng nggak tinggal sama ini, Bunda? Seneng ya. Mau sayang gak, Ki? Sayang ke Bunda? Sayang ya? Mau sembuh gak? Mau. Udah sembuh ya sekarang kita ya? Gak, ya? Dicetan di rumah Bunda. Oh, dicetan di rumah Bunda. Yuk, ayo pulang yuk. Bang Rian udah nungguin nih. Karena Bang Rian udah nungguin, kita closing di sini aja ya. Boleh. Untuk vlog hari ini, Ki. Bilang, Ki. Biasanya Ki bisa ngomong. Ayo, mau ikut dong. Yuk. Amanah, bilang yuk. Bilang dulu atau sekian video hari sekian. Ini. Sekian ya. Cukup sekian dan terima kasih. Salam dulu. Assalamualaikum bilang. Assalamualaikum. Saya pulang dulu ya. Iya. Kita mau mandi dulu dan kita mau nge-vlog lagi. Ya. Thank you.